بسم الله الرحمن الرحيم. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil bagi Kemenko Polhukam, PPATK, Kantor PP dan PA dan Ketan dengan resmi kita nyatakan dibuka. Setelah pelatihan resmi dibuka, sebanyak 120 peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 non-Kementerian Pertanian mengikuti pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Lapor peserta dasar CPNS non-Kementerian Pertanian tahun 2018. Siap mengikuti apel pagi. Guna mendalami materi, peserta diberi kesempatan melakukan visitasi untuk kemudian menyusun rancangan aktualisasi untuk diseminarkan. Dalam seminar rancangan ini, saran dari mentor, coach, serta penguji dijadikan masukan untuk menyempurnakan rancangan aktualisasi menjadi aktualisasi untuk kemudian kembali diseminarkan. Rapat kelulusan peserta dilaksanakan setelah seluruh peserta selesai melakukan seminar aktualisasi. Penilaian dan penulisan diklat lasar golongan 3 angkatan 15-16-17 difokuskan dari penilaian evaluasi aktualisasi 30%, evaluasi rancangan aktualisasi 20%, evaluasi dari sikap dan perilaku 10%, dan evaluasi kompetensi bidang itu 20%, dan evaluasi akademik itu 20%. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 15, 16 dan 17 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Pelatihan berakhir. Peserta siap mengabdi sebagai CPNS dan mengikuti proses selanjutnya menjadi PNS.